pun saya dengar bunyi berletup kan. Awal saya menjerit keluar tengok, nampak percikan api kan. Sebuah kereta, 5 orang keluar, terus baling-baling-baling terus pulang. Dia serang tanpa nak negosiasi. Lari daripada bayar. Jangan jual rumah saya. Bukan saya tak nak bayar. Saya tak nak kehilangan rumah. Sebab itu satu-satunya harta yang saya tinggalkan untuk anak saya. Dengan kursa saya, lepas tu dia nak itu anak. Pecat, anak terampar, lepas tu kunci pintu dengan mangga, dengan gantai. Kacau ofis lama tau. Itu kira-kira. Pinjam 3 hingga 5 ribu. Dah bayar hampir 200 ribu dah. Naik. Hari-hari, minggu-minggu jadi 200 ribu. Itu benar, bukan macam pinjam. Anak menanggung 75 tahun yang melibatkan 1 juta. Dia ambil pasport antarabangsa, surat beranak anak makcik. Dia hantar orang pergi rumah. Dia nak langgar kalau jumpa dekat jalan.